Halo anak-anakku kelas 1 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Anak-anakku kelas 1 kembali bertemu dengan Mister siapa ini? Ya, Mister Abbas ya. Tiap hari kita berkenalan ya. Anak-anak semuanya, kita akan berkreasi ya, berkreasi dengan belajar menggunakan font colors. Apa anak-anak? Font color, mewarnai font ya. Sekarang kita berkreasi dengan berwarna-warni. Umpamanya namanya Sasuke. Sasuke namanya bisa berwarna-warni, atau namanya Nobita, atau namanya Patrick, atau namanya SpongeBob. Nah, itu juga bisa berwarna-warni ya. Kalian mengetik namanya sendiri-sendiri dengan diberikan font color. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Perhatikan ya. Nah, anak-anak, seperti yang Mr. Abbas sampaikan tadi, kita akan belajar font color-nya. Jadinya seperti ini anak-anak. Teksnya, tulisannya bisa berwarna-warni ya. Nih, berwarna-warni. Nah, ini jadi warna-warni bagus toh. Nah, warna-warni dalam teks ini anak-anak, ini bisa kita ketemukan biasanya di taman-taman bermain ada teks-teks seperti ini berwarna-warni ya. Atau di buku-buku yang penuh warna-warni kalian juga bisa menemukan. Kalian juga bisa mendesain seperti ini anak-anak. Caranya gimana Mister bisa menulis berwarna-warni seperti yang Mister Abbas contohkan ini? Nah, caranya sangat mudah ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Klik, atau kalian sudah belajar tentang blocking. Kita blok hurufnya ya. Perhatiin, kita blok hurufnya. Jangan lupa pada menu home ya. Setelah kita blok pada menu home, ada di sini ada font color ya. Ini kita kasih warna merah-merah, kita kasih warna biru. Ini kalau kita more color, berarti warna-warna yang lain, biru ya. Oke. Terus bisa juga kita warna kuning ya. Nah, ini bisa menjadi warna-warni. Mudah kan? Nah, kalian nanti bisa praktik di rumah ya. Nah, perhatiin bersama-sama caranya. Di blok satu-satu ya. Nah, ini nama Abbas Rosadi sudah berwarna-warni. Nah, Abbas Rosadi. Bisa dengan namamu ya, anak-anak. Nah, ini Mr. Abbas memberikan contoh dengan nama namaku Uzumaki Naruto. Panggilanku, ini warnanya beda, Naruto. Aku kelas 1 Zubair. Cita-citaku dapat menguasai teknologi kedokteran. Nah, ini kalian selain belajar ini, Mr. Abbas mulai memperkenalkan pekerjaan dalam bidang teknologi. Dan masih banyak lagi anak-anak. Jadi untuk sekarang itu cita-cita sudah banyak sekali. Tinggal kalian pilih dan kalian suka di mana yang kalian suka. Gitu anak-anak ya. Bisa untuk membuat seperti yang Mr. Abbas contohkan. Seperti ini membuat font color. Ingat ya tadi ya. Nah, caranya di blok dulu ya. Nah, ini juga kita blok. Kita blok. Terus kita kasih warna sesuai yang kita inginkan. Bisa ya kalian ya. Sesuai warna kita yang inginkan. Mudah kan? Selamat berkarya. Semoga kalian menjadi orang-orang yang hebat kelak di kemudian. Nah, selamat berkarya. Semoga sukses semuanya. Oke anak-anakku kelas 1 semuanya. Paham kalian dengan yang Mr. Abbas jelaskan barusan ya? Nah, kalian kerjakan. Lalu dikirim ke Google Classroom. Mari kita tutup bersama dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat belajar, semangat selalu, tetap berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.